selamat datang di channel YouTube aku Melia. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Hello guys, back to the channel Melia. Have fun, enjoyin aja. Di channel ini gue mau membuat minuman yang katanya lagi hits. Tapi bukan katanya lagi, memang benar-benar lagi hits. Oke, langsung aja, ini dia cara buat dalgona coffee mix Yakult tanpa di mixer. Bahan-bahan dan perlengkapan yang kita gunakan yaitu ada coffee Nescafe, Yakult, gula, air panas, wadah, sendok dan saringan, dan es batu. Cara membuatnya adalah di sini gue pakai 2 saset Nescafe. Terus ditambahin gula. Di sini gue gulanya 1 sendok makan aja karena nggak mau terlalu manis. Untuk takaran gulanya sesuai kalian aja ya. Terus 1,5 sendok air panas karena gue mau buat foamnya itu lebih melekat lagi. Tinggal dia aduk deh. Di sini kenapa gue pakai saringan, nggak pakai sendok aja? Karena kalau pakai saringan itu cepat jadi foamnya, terus gulanya sama kopinya itu cepat menyatu. Kira-kira diaduknya 5-6 menit ya guys. Nah, kelihatan kan bui-bui busanya, asik. Dan sudah berubah warna, agak kecoklatan gitu ya, kita aduk lagi. Nah, kelihatan kan tekstur itu lebih lembut. Untuk warnanya terserah kalian ya, sesuai selera. Kalau di sini gue mau lebih agak ke cappuccino gitu. Nah, ini udah berubah warnanya. Bagus banget. Gue rasa ini udah ya. Terus tinggal siapkan gelas, campurin es batu. Terus tuangin Yakult. Tinggal dicampurin deh di atasnya. Oke, sudah jadi guys minumannya. Ini dia minuman dalgona coffee mix Yakult. Gampang banget kan guys buatnya. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa sajikan minumannya selagi dingin. Bye.